wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darin ya wa amma sadaqatul fitri, dan adapun sedekah fitri, zakat fitrah, fahiya wajibatun ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hukumnya wajib atas lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim wajib memberikan zakat fitrah, fadlun, yaitu daripada kelebihannya, an kutihi, daripada makanan pokok dirinya, wa kuti man yakutu, dan makanan pokok orang yang wajib ia beri makan akan dia, yaumal fitri wa lailati, pada hari fitri, pada malam Idul Fitri, dan pada hari Idul Fitri dan malamnya. Jadi kelebihan daripada makanan pokok dia, dan kelebihan daripada makanan pokok orang yang wajib dia kasih makan anaknya, ya, ketika tidak mampu, orang tuanya ketika tidak mampu, itulah orang-orang yang wajib dia kasih makan. Jadi anak kita ketika enggak mampu bisa karena masih kecil, enggak mampu karena sakit yang tiada kunjung sembuh, walau sudah besar, sehingga enggak kuat untuk mencari nafkah, maka kita sebagai orang tua wajib, ya, menanggung dia makannya. Atau orang tuanya lemah, susah, orang tuanya sudah sakit, kita anak kuat, mampu. Kita sebagai anak wajib menanggung orang tua kita. Jadi ke bawah ke atas, tanggung. Tapi kalau anak sudah dewasa, cerdas, kuat, maka bukan tanggungan orang tua, dia nyari sendiri tanggungan dirinya. Iya. Tapi kita, Pak, kalau ada anak walau dia udah dewasa, dia pengen ngaji, ya kita punya duit ongkosin. Walau dia udah dewasa, kalau dia mau ngaji, mama udah 17 tahun dia mau ngaji, kita ongkosin. Iya. Kalau bukan kita orang tuanya, siapa lagi? Ya. Sa'un, satu sa'un mimma yuktatu bisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sa', ya, daripada sesuatu yang dibuat menjadi makanan pokok dengan sa'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di Mekah sana makanannya bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia adalah beras, maka yang dikeluarkan adalah beras, ya. Kalau satu tempat gandum, ya dikeluarin gandum. Makanan pokoknya jagung, ya jagung, sesuai dengan makanan pokoknya. Wahwa manawani wasulusa manin, dia adalah 2/3 man. Ini ukuran sana. Ya, kalau kita biasanya apa, 4 mud, itu satu sok. Arba'atu mudin, ya, 4 mud, 4 mud, kita biasanya begitu, ya. Seperti dalam kitab Riyadul Ba'diyah,
satu sa' itu adalah arba'atu amdadin, empat mun. Ya, empat mun itu satu sa', empat gini, empat kayak begini. Satu ini adalah satu mud, empat kali kayak begini satu sa'. Boleh pakai tangan aja. Ya, sebaiknya sih ya, pakai literan aja dah. Lebih baik lebih daripada kurang, makan daripada pas. Ya, kita lebihin aja dah. Sedekah. Lagi kita kalau sedekah. Ya, terus terang kita kalau umpama kasih zakat fitrah cuma beras doang segitu kayaknya kedikitan. Ya, kita tambahin apa, makanya ada orang yang zakat fitrah ditambahin telur. Ya, ada orang tuh zakat fitrah ada beras dalamnya ada telurnya. Alhamdulillah, ada yang begitu. Ya, bagus dong, berarti nilainya lebih tambah ya. Apa nanya kadang ditaruh sama dia. Iya, karena kedikitan juga mungkin gak enak. Ada kadang ditaruhin duit juga ditaruh, beras juga ditaruh, duit juga ditaruh sama dia. Ada yang begitu. Iya, jadi kewajibannya beras, sedekahnya uang. Yukhrijuhu. Ya, ada juga orang yang ya unik, sedekah itu apa? Satu karung, dia fitrah satu karung sekeluarga, keluarganya cuma lima orang ya, anaknya cuma lima ya, zakat fitrahnya satu karung gede. Itu bagus banget itu mana ya. Iya. Satu karung ini. Sedekahin ada. Masyaallah. Mau zakat fitrah. Cakep banget itu mana. Dilebihin. Insyaallah berkah kalau begitu, ya. Berkah kita kalau begitu. Saya ingat bapak saya dulu, kalau setiap kali mau lebaran itu bingung ngasih zakat fitrah. Itu bapak saya, saya pernah ceritain kisah itu ya. Jadi setiap mau lebaran tuh bulan puasa bingung nyariin zakat fitrah. Ada aja yang jual, tadi jual ini, tadi jual itu buat anaknya buat zakat fitrah. Masya Allah. Sampai begitu orang tua kita dipikirin banget itu kewajiban. Subhanallah. Ya, yukhrijuhu, dia keluarkan akan dia min jinsi kuti, daripada jenis makanan pokoknya, au afdala minhu, atau yang lebih afdal daripada jenis makanannya. Jadi paling afdal boleh ya, lebih bagus ya. Ya, berasnya lebih bagus boleh, bukan boleh lagi, paling bagus sudah. Udah paling afdal, paling banyak ya, cakep dah tuh, paling paling bagus, paling banyak. Wa qismatuha ka qismati zakatil amwali, dan bagiannya seperti bagian zakat harta. Qala an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu zakatal fitri amman tamunu." Tunaikan olehmu akan zakat fitrah daripada orang ya, yang menjadi tanggunganmu. Jadi orang tanggungan kita siapa tadi saya katakan? Ya, orang tua ke atas, anak ke bawah. Orang tua, kita punya orang tua, Pak. Yang udah lemah,
enggak kerja, kan enggak begitu. Orang tua kalau udah tua itu seperti anak kecil lagi. Kita yang tanggung. Masya Allah. Jangan kita omelin, nenek-nenek berisik banget, jangan. Apa dulu pernah kita diomelin masih bayi? Iya, bahkan kalau anak kita, anak kecil, anak kita udah bisa teriak-teriak seneng gitu ya. Udah bisa teriak-teriak nih anak nih, Masya Allah. Gergetan kita. Nah, begitu pula orang tua kita kalau udah tua, ya kita sabar. Dan kita yang tanggung tuh, dia udah lemah, kita yang kasih makan dia, berebut kita kasih makan dia. Jangan saling jangan saling tindak. Bahasa Betawi gitu bilang, jangan saling tindak antara saudara, lu aja dah, ya. Berkah rawat orang tua, ridhullah fi ridhol walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi kalau orang tua susah, kita berebut, ya, memberikan nafkah kepadanya. Orang tua susah, kita berebut. Jangan sampai orang tua susah, kita berpangku tangan. Jangan sampai. Nanti kalau kita orang tua susah, kita berpangku tangan, entar kita udah susah, sama anak kita dibalas oleh Allah lewat anak kita. Karena ini pernah terjadi. Ini pernah terjadi. Ada orang sama anaknya dibiarkan aja di depan pelataran, di depan rumahnya siang-siang dijemur. Lagi sakit dijemur. Ya, lagi sakit dijemur. Kemudian anaknya pergi, padahal emaknya lagi sakit dijemur. Kagak ada orang, Allahu Akbar. Dijemur, coba bayangin. Kayak apaan tuh? Kayak gendar di luar dijemur. Dibiarin aja. Akhirnya menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Diomongin tuh di kampung. Anaknya apa, orang tuanya dijemur, ditinggal kena terik sinar matahari. Emang anaknya pada kemana itu? Masya Allah. Kemudian setelah diteliti-teliti, ternyata dia dulu sama orang tuanya kayak begitu perbuatannya. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi kita tanggung, termasuk masalah fitrah, kita tanggung. Jangan khawatir, kita bantuin orang tua kita, ntar Allah balas dengan keberkahan. Birru aba'akum tabarrukum abda'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anakmu akan bakti kepadamu. Jadi kalau kita bakti kepada orang tua kita, nanti dibalas oleh Allah, anak kita bakti sama kita. Ya. Nih, diantaranya adalah masalah fitrah, kita keluarin. Kita apa ganti, kita sekarang gantiin beliau ya, kita yang kasih makan dulu, kita dikasih makan, sekarang kita kasih makan orang tua kita ya. Jangan sampai kita masih udah punya anak masih, oh bahasa Betawi bilang masih ngopek aja gitu, banyak emang gitu, banyak. Iya. Iya. Betul. Jangan sampai kayak kita kayak begitu. Hartanya dijual, emaknya dibikinin satu kontrakan kecil. Ya Allah ya Rasulullah. Nih, ada lagi emaknya ditaruh panti jompo. Aduh ya Allah, jangan sampai. Kita muliakan orang tua kita. Emang kadang orang tua enggak mau diajak ke rumah anaknya, kadang mungkin kita berusaha untuk ya berbuat baik sama orang tua kita.
Ntar insya Allah kita, ketika kita ketemu masa tua kita, ntar kita diperlakukan sebagaimana dulu pernah kita perlakukan orang tua kita kepada kita. Ya, ini banyak terjadi yang seperti ini. Jadi hadis Nabi itu benar banget. Kita berbuat baik sama orang tua kita, ntar kita diperbuat baik sama anak kita. Berbuat jahat kita sama orang tua kita, cuek aja gak mau bantuin, ya ntar ketika kita tua anak kita kayak begitu juga. Iya, di antara dosa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia udah dibalas, di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Sekarang kita masih muda, masih enak, belum tahu merasakan, ntar kalau tua jangan kita nyusahin orang tua kita dari sekarang. Ya. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fa sallallahu alaihi wa sallam.